Seorang bocah hilang terseret arus anak kali Ciliwung di Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban saat kejadian sedang bermain dengan teman-temannya di atas jembatan sebelum akhirnya terseret arus. Nasib naas menimpa Ilham Agustin, bocah laki-laki berusia 9 tahun warga Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia hilang terseret arus anak kali Ciliwung. Sabar. Lagi diusahain semua. Menurut keterangan saksi mata saat kejadian, Ilham yang sedang asyik bermain dengan teman-temannya di atas jembatan anak kali Ciliwung yang tanpa pengaman, tiba-tiba terseret arus sungai yang semakin kencang akibat hujan deras. Ibu korban pun langsung menangis histeris saat mengetahui kejadian yang menimpa anaknya. Petugas tim SAR gabungan yang tiba di lokasi segera berupaya mencari dengan cara menyisir aliran kali menggunakan perahu karet dari tempat pertama hilangnya korban. Dia lagi mandi hujan, anak-anak lagi pada mandi hujan, itu lagi pada main kayu. Ada plastik nyangkut di kayunya, mungkin kan dia ke bawah tuh karena posisi berat. Ke bawah aja, tapi cepet begini-gini juga, kan minta tolong. Senin sore, proses pencarian dihentikan sementara dan rencananya akan dilanjutkan pada hari Selasa hingga korban bisa ditemukan. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.